inflasi kita. Inflasi itu tergantung nanti kenaikan berapa nanti solar, berapa pertalite. Karena bagaimanapun, tidak bisa kita pertahankan terus demikian. Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik, yang sekarang kebetulan agak turun, itu kita harus siap-siap. Karena subsidi kita kemarin 502 triliun, kita berharap kita bisa tekan ke bawah. Tadi dengan pengurangan tadi mobil-mobil combustion, motor-motor combustion ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar. Itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah saat kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita.